pemadam kebakaran di sini menunjuk sebagai mencari informasi. Pak kasih pencegahan Bapak Sukandar. Silakan Pak Sukandar. Awal kita lokalisir tempat kejadian supaya tidak menjadi tontonan warga. Saya juga menghimbau dengan Pak Dandim untuk warga sekitar dimohon untuk tidak berkumpul dan tidak mendekat ke semburan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akses jalan akan kita carikan akses yang lain untuk jalan yang dekat dengan semburan api ini, mungkin kita akan tutup dan kita akan melaksanakan penjagaan baik dari Polsek maupun dari Koramil. Nantinya kita buat sistem jaga. Yang jelas area yang ada semburan api ini akan kami lokalisir sampai dengan ada tindak lanjut dari BPBD untuk aksi berikutnya. Sama itu kan ada dirasi kan angin dan air, kurang lebih kan sudah 2 minggu. Jadi setiap pagi saya memang rutin ke sana, setiap pagi rutin kontrol, takut terjadi sesuatu dan sebagainya. Nah, ya moro-moro tadi pagi itu ya, saya tidak sadar apakah saya itu nyalakan api atau tidak. Moro-moro saya pas parkir sudah motor, langsung api menyambar gitu loh. Jadi saya, ya Allah wa'alam, apakah saya merokok, saya tidak sadar pokoknya. Moro-moro saya sampai sana, pas turun di sepeda motor, terjadi itu sambaran api di saya gitu. Setiap hari memang ke sana, Pak? Setiap pagi, saya habis sholat subuh, ke sana. Sebelumnya tidak ada semburan? Tidak ada. Makanya pagi justru malah sering malam juga saya ke sana. Tapi yang rutin, aktif, pagi, di pagi hari. Pagi hari. Kita kan, sejak adanya itu kan kita antisipasi takut ada hal yang tak inginkan. Jadi setiap pagi itu mesti kontrol. Itu kan lahan saya kan. Lahan saya sehingga, pastilah habis sholat subuh saya kontrol ke sana. Mula-mula tadi itu loh, Pak, jadi sambaran api ke saya gitu. Ya seperti ini. Ini luka bakarnya sampai berapa persen, Dokter? Ya, tadi saya kan sempat nggak tahu juga gitu kan, waktu diperiksa seperti apa. Ya moro-moro saya ya bawa ke sini aja gitu, waktu dari IGD, rumah sakit umum, ke sana nggak ada tempat, saya pindah ke sini. Terus nggak sempat ini konsultasi ke dokternya. Nah, mungkin hanya dokter tadi hanya, seingat saya hanya ini, hanya ngobatin, membersihkan, nggak tahu sampai suhu berapa, sampai berapa tekan panasnya nggak tahu. Tapi pada saat itu sampean sempat pegang roket, korek enggak? Nah itulah saya, karena kan gelap kan, ada gaya embun gitu loh, ya apa ya, gaya kabur. Gaya karena kabur. Masih pagi ya? Iya pagi. Ya saya enggak sadar lah apakah saya memang nyalain korek untuk merokok, atau karena sepeda motor saya itu kan nyala, enggak tahu gitu loh. Jaraknya berapa meter dari semburan? Dari semburan ini? Kurang lebih 12-10. Waktu sampean tersambar? Iya, 12-10 meter gitu lah.